Tes lagi-lagi mengundang gelak tawa karena tingkah gemasnya. Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @ccsunandar163, Chan Etes tampak dihampiri sejumlah wartawan. Para wartawan pun menanyakan aktivitas Chan Etes selama bulan Ramadan, baik soal puasa serta menu sahur dan berbuka. Dengan malu-malu, cucu Presiden Joko Widodo ini menjawab satu persatu pertanyaan untuknya. Ia pun mengaku ikut sahur sehingga mengisyaratkan bahwa ikut berpuasa. Sahur bangun nggak, Mas? Iya, bangun. Bangun sebelum subuh. Sebelum subuh. Namun, setelah masuk mobil, Chan Etes dengan santainya mengambil botol minum dan meminum air di hadapan sang ayah dan para wartawan. Ini buat akun puasa, langsung sok. Banyak melak. Sontak, aksi Chan Etes ini membuat para wartawan tertawa. Begitu pula dengan warganet yang menonton videonya. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.